Reskrim, dari Bitmas, dan seluruh rekan yang hadir, baik yang masuk pagi maupun yang lepas dinas. Perlu kita pahami rekan-rekan bahwa dinamika sekarang ini memang membutuhkan kehadiran kita. Apakah Polrestabes menyampaikan dengan eskalasi peningkatan tingkat kejahatan maupun kriminalitas yang ada di Polrestabes Surabaya, dibutuhkan extraordinary, artinya dibutuhkan kehadiran kita di lapangan. Itulah kenapa penggelaran pasukan masif. Kalau rekan-rekan pahami, rekan-rekan perwira jam 1, jam 2 masih dicek baik lewat HP maupun lewat WA. Jadi inilah merupakan tanggung jawab rekan-rekan perwira. Rekan-rekan perwira itu tidak ada istilah lepas dinas. Dan berapapun dibutuhkan oleh organisasi, dia harus siap. Saya harapkan ini juga memacu untuk rekan-rekan personil. Di Polsek Tegal Sari, saya sudah mengembangkan situasi kekeluargaan. Saya sudah memberikan suasana yang enak. Artinya dengan suasana yang enak seperti ini, ya lo diimbangi. Diimbangi dengan tanggung jawab. Diimbangi dengan rasa kepedulian. Mengimbangi artinya kalau memang sekarang situasi dan kondisi ritmenya pimpinan sedang seperti ini, ya kita ikut. Kita pasti dari Pak Waka, dari para kanit, pasti memahami betul apabila rekan-rekan ada waktu dan kesempatan untuk istirahat, ada kepentingan keluarga. Saya sampai sekarang ini belum pernah juga menengok ibu saya dari mulai pertama kali puasa, baik yang di Solo maupun yang di Purbalingga. Kalau menurut hati kecil saya pengen istilahnya sebelum puasa nyadran, megengar. Ini saya ngomong pada rekan, jangan sampai dengan pimpinan yang sudah memberikan kelonggaran, memberikan toleransi seperti ini, rekan-rekan terlena. Saya sendiri bisa memberikan toleransi,